Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan. Buat yang minat terkonfirmasi di Norwegia ini ya. Langsung aja yang pertama ada Nokia 6030. Oh, nyala. Masih nyala ya. Oh, masih bagus ya. Saya jual ini 35.000. HP doang ya, tanpa baterai. Paling tinggal modalin casing. Terus ada BB Gemini. Ini juga masih oke ya. LCD ada garis. LCD ada garis sedikit, nggak masalah sih. Saya jual ini 35.000. Gemini 3G ini. Terus ada Nokia 6280. Nggak mau nyala apanya ya. Kemungkinan sih fleksibel model kayak gini. Saya jual 35.000. Terus ada Nokia 6100. Duh, nggak mau nyala nih. Kondisi mati ya, yang menyala. Body masih lumayan ini, tulangan masih bagus. Saya jual 35.000. Siapa tahu bisa dibenerin atau dibuat oplosan ya. Terus Nokia 6600. Gosok dulu. Aduh, tombolnya jebol. Gak mau nyala ya. Saya jual kondisi mati aja. Siapa tahu bisa diambil spare partnya. 35.000. Terus ada Nokia 210. Masih lumayan. Casingnya jelek banget. Saya jual 35.000. Terus ada Nokia 7610. Nyala ya nih. LCD-nya rusak kayaknya. Keypad nyala. Saya jual ini
35.000. Terus ada Nokia 3230. Wih, mati lagi. Ngeblank putih ya. Biasanya sih LCD. Saya jual 35.000. Lumayan casing masih ori ini. Terus ada HP Samsung. Samsung apa ini? SGHC230. Ini ada baterainya juga. Saya jual kondisi mati aja. Oh, bentuknya lucu. 35.000. Terus ada Nokia ini 5510. Ya 5110. Kayak gini kondisinya, enggak ada baterai. Antenanya patah. Saya jual 35.000. Terus ada N73. Nyala, LCD-nya pecah. Lama ini. Ini dulu nih, ada iPhone 5S, kondisi mati. Ini nggak ada baterai ya. Pas dapat baterainya kembung. Saya jual kondisi mati aja. Oh, buka dulu ya. Kondisi kayak gini. Sidik jari masih aman nih, belum putus. Saya jual ini 50.000 aja buat yang mau. Enggak ada baterai ya. Ya, siapa tahu bisa buat kanibalan. Wis, 50.000 jual mati aja. Ini N73. Ini minus LCD ya. Mesin sih nyala, minus LCD. Saya jual kondisi kayak gini. No. Bisa ke menu ya. Saya jual 50.000. LCD-nya murah nih di Shopee atau di Bukalapak, kayaknya kalau nggak salah 20 ribuan. Terus ada Nokia X5. Ini nyala ya, apanya ya, dinyalain getar. Biasanya sih fleksibel. Biasanya saya jual apa adanya ya, mati aja. 35.000. Mesin masih rapi ya. Terus ada komunikator 9.300. Yeay.
Kondisi nggak mau nyala. Kondisi kayak gini ya, lumayan mulus sih. Ya, saya jual apa adanya. Ini pecah nih. Ini kacanya ya, bukan LCD-nya. Saya jual kondisi mati aja ya. Jual murah-murah aja, 100.000. Ya lumayan lah, bisa diambil casing-casingnya atau pipetnya. Ini LCD, nggak tahu ya LCD-nya kondisinya gimana. Lumayan lah buat kanibal-kanibal. Yes, monggo, monggo. HP jadulnya diborong. Makasih, salam kolektor handphone.